semuanya, balik lagi di channel aku, Agnes Nas. So, di video kali ini aku bakal nge-review masker organik dari Vichira. BTW, makasih buat yang udah request. Dan karena masker ini tuh ada beberapa macam, aku bakal bagi jadi dua part. Ada yang maggot, ada yang saffron. Untuk variannya ada banyak. Dan ternyata guys, ada info baru kalau masker Vichira itu ngeluarin varian yang udah BPOM dan aku belum sempet beli. Jadi mungkin beberapa minggu lagi atau beberapa bulan lagi aku bakal beli masker Vichira yang udah BPOM-nya itu. Cuman aku lupa yang mana variannya, kayaknya varian baru. Pokoknya yang aku beli sekarang ini yang belum BPOM ya. Mereka juga ngeluarin kok yang udah BPOM. Jadi kalian tinggal cek aja di online shopnya. Untuk link produk bakal aku taruh di description box. Jadi jangan lupa buat dicek ya. Untuk masker Vichira ini harganya cukup terjangkau. Cuma 5.000 per 15 gram. Ya, bisa dipakai sekitar 3-5 kali pemakaian. Tergantung kalian pakainya banyak atau sedikit. So guys, tanpa lama-lama langsung aja ke video progresnya. So guys, di hari pertama aku mau cobain yang ice cream avocado. Sumpah ini unik banget gak sih? Aku pakai air biasa ya buat campurannya, nggak pakai rose water atau face mist apapun. Jadi bener-bener air mineral doang. Di sini aku bakal pakai 2 sendok aja. Aku pakai air mineral. Oke, ini udah pas, nggak terlalu kental dan nggak terlalu cair. Oke guys, ini aku coba yang varian mulberry crumble. Lucu banget gak sih kayak makanan jadinya? Guys, jadi aku bakal tunggu selama 10-15 menit dan aku bakal update lagi ke kalian. So guys, ini hari ketiga dan aku lagi pakai yang varian banana muffins. Ini warnanya dia beda, yang lain kan kemarin warna hijau, kalau yang ini warna pink. Oke guys, ini bakal aku tunggu selama 15 menit dan aku bakal update lagi ke kalian. Kesimpulan dari aku, masker ini pengaruhnya sedikit. Jadi dia cuman kayak ngebantu ngilangin dan mudarin bekas-bekas jerawat dan kemerah-merahan di kulit aku. Sama bikin cerah banget. Sumpah ini bikin cerah maskernya. Buat kalian lagi cari masker cerah, mungkin ini bisa jadi salah satu pilihan kalian. Cuman dia agak bikin dry sih menurut aku ya. Di kulit aku yang kering, dia bikin dry, dia nggak moisturizing. Sama dia nggak bisa ngilangin beruntusan yang ada di kulit aku. Masih beruntusan guys. Aku lagi banyak banget aktivitas di luar ruangan, makanya kulit aku itu jadi agak bertekstur. Dan si masker Vichira ini kurang bisa menyembuhkan tekstur yang ada di kulit aku gitu. Terus, yang aku mau bahas lagi, wanginya sama sekali nggak ganggu kok. Wanginya mirip banget sama masker Maggot yang Hey Girl.
Kalau kalian udah pernah cobain, pasti tahu wanginya kayak gitu. Untuk ratingnya, aku kasih rating 7 dari 10. Oke guys, segitu dulu aja Hanas reviewnya dari aku. Semoga kalian suka dengan video ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa buat klik tombol like, komen udah ini aku harus review produk apa lagi. Subscribe juga ke channel aku dan share ke teman-teman kalian kalau kalian merasa video aku bermanfaat. Thanks for watching guys. Bye.